Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tiga poin yang mau saya sampaikan Yang pertama A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Man qatala nafsan bi ghairi nafsin Faka'annama qatala nasa jami'ah Siapa yang membunuh satu orang Maka dia sama seperti membunuh semua orang Wa man qatala mu'minan muta'amidan Fajaza'uhu jahannam Siapa yang membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan. Untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah, Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur Tidak ada satu pun yang luput dari pandangan Allah Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah Allah tidak tidur La sinatun wala na'um Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh